Amerika, Turki buat rudalnya sendiri, Bezdogan dan Gökdogan. Turki memang dikenal sebagai negara yang punya sumber daya yang mumpuni. Sumber daya di sini terkait dengan kemampuan mereka membuat aset militernya sendiri. Turki bahkan merupakan salah satu negara pemasok drone terbesar di dunia, bahkan Bayraktar TB2 sangat membantu tentara Ukraina di hari-hari awal peperangan. Ankara juga dilaporkan sedang mengembangkan rudal mereka sendiri. Amunisi ini nantinya akan diintegrasikan ke armada F-16 Angkatan Udara Turki, dimulai dari rudal udara-ke-udara Within Visual Range Air-to-Air Missile atau Vivram Bezdoga Melin. Ya, rudal pencari panas resolusi tinggi ini tahan terhadap peperangan elektronik dengan jangkauan sekitar 25 km. Bezdogan dapat mencapai 3 kali kecepatan suara atau Mach 3 dan kemampuan manuver yang sangat tinggi berkat pengendalian vektornya, Bulgarian Military melaporkan. Berkat hulu ledak IIR-nya, rudal Vivram ini dirancang untuk dapat menyerang bahkan rudal jelajah. Lalu yang kedua, rudal setingkat di atas Bezdogan adalah Gökdogan Peregrine Beyond Visual Range Air-to-Air Missile atau Vivram. Gökdogan dikembangkan oleh Dewan Riset Ilmiah dan Teknologi Turki atau TÜBİTAK, Institut Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan atau SAGE, sebagai bagian dari proyek GOKTÜK. Gökdogan akan mengenai target yang tidak terlihat yang ditembakkan dengan pencari radar, kata Kepala Kepresidenan Industri Pertahanan atau SSB Ismail Demir kepada Daily Sabah. Kami akan mengirimkan dua rudal ini, yaitu Gökdogan dan Bezdogan, segera ke Angkatan Bersenjata Turki pada tahun ini. Menurut Ismail Demir, Gökdogan versi Block 1 punya jangkauan maksimum 67 km yang dikirim pada tahun ini. Jika pengembangan berjalan lancar, maka produksi versi Block 2 dengan peningkatan jangkauan lebih dari 100 km akan dimulai pada tahun 2023. Terakhir, rudal Block 3 dengan jangkauan lebih dari 185 km akan mulai dikirimkan pada tahun 2024. Turki telah menjadi salah satu dari sedikit negara yang punya teknologi rudal udara-ke-udara Within Visual Range Air-to-Air Missile atau Vivram dan Beyond Visual Range Air-to-Air Missile atau Vivram. Kedua rudal dilengkapi dengan teknologi bahan bakar padat dengan daya dorong rendah asap, mesin roket elektronik lengkap, sistem start dan juga pengapian yang aman dengan tingkat keandalan dan keamanan tinggi, dan juga continuous fuse untuk keselamatan dan keandalan yang tinggi. Di akhir tahun 2022, Turki berencana untuk menonaktifkan rudal AIM-9, AIM-69, Sandwader, dan juga AIM-120 Amram buatan Amerika Serikat, dan menggantikannya dengan rudal yang setara yaitu Bezdogan Melin untuk Within Visual Range Air-to-Air Missile atau Vivram dan Gökdogan Peregrine untuk serangan yang lebih jauh atau Beyond Visual Range Air-to-Air Missile atau Vivram. Alasan yang diambil Ankara ini tidak lepas dari sikap Amerika Serikat yang memberlakukan embargo penjualan sistem senjatanya kepada Turki karena Turki telah membeli S-400 Triumph, Bulgarian Military melaporkan. Hal itu memaksa Turki untuk memfokuskan upaya dan mengembangkan teknologi senjata yang setara dengan Amerika Serikat dan hingga pada akhirnya, dua rudal itu akan dipasangkan dengan jet tempur F-16 Angkatan Udara Turki. Apalagi jika mengingat harga untuk Bezdogan dan Gökdogan lebih murah daripada yang harus dibeli dari Barat. Musik.